Okey, ini best. Ada seorang individu, beliau ada seorang anak. Anak beliau menggunakan handphone untuk belajar. Ada ketikanya ada mesej-mesej dengan kawan-kawan dan sebagainya. Anda dengarkan perkongsian ini, anda kongsikan kepada anak-anak anda ataupun ibu bapa anda di rumah agar mereka tahu bahawa ini merupakan satu scam. Make sure video ini dikongsikan. Kalau ada anak, kalau tak ada anak, kongsi dengan mak bapa. Apa yang berlaku pada mangsa ini adalah anak dia tiba-tiba dapat satu mesej daripada Telegram. Seperti yang saya share sebelum ni, Telegram anda, jika anda tidak setting two-step verification, maka Telegram anda akan boleh dicuri atau diambil alih oleh scammer. That's why saya kata yang ada Telegram, pergi dekat setting, buat setting two-step verification supaya Telegram anda tidak dicuri. Apa yang berlaku adalah sahabat saya ini, Telegram milik kawan dia telah dicuri oleh scammer. Dan kemudiannya melalui Telegram, kawan sahabat saya ni yang telah dicuri itu telah hantar mesej kepada anak sahabat saya ini. Apa yang berlaku? Mesej yang diterima oleh anak kepada sahabat saya ini berbunyi seperti ini. Awak boleh tengok eh. Ha, ni mesej dia. Dia kata dan dia mendakwa seolah-olah gambar dan video anak kepada sahabat saya ini, gambar-gambar bogel, video-video bogel anak kepada sahabat saya ini ada dalam link ini. Tengok-tengok, pergi cek. Biasalah budak-budak, dia takut. Saya, kalau saya senang je, siapa yang tekan link tu maknanya betul lah dia ada gambar dengan video bogel. Tapi kita anggaplah budak ini dia takut, dia was-was. Lagi pula bila dia tengok kata link tu, kawan mak dia, padahal dia tak tahu yang Telegram ni boleh dicuri, di hijack oleh scammer. Apa yang berlaku adalah anak kepada sahabat saya ni, dia tekan link itu. Apa yang berlaku setelah tekan link itu? Tak ada pun gambar bogey dia, tak ada pun video bogey dia. Link itu hanya dihantar oleh scammer bagi tujuan anda tekan sahaja. Apabila anda tekan, apa yang berlaku adalah scammer akan berada di dalam handphone anda. Scammer akan berada dan melihat segala-galanya dalam handphone anda. Macam mana awak nak tahu link itu selamat atau tidak? Mudah saja. Saya dah pernah ajar sebelum ni. Banyak video saya dah kongsikan. Awak nak tahu link itu tidak bagus dan tidak selamat. Pertama sekali, dia ada huruf APK. Yang kedua, saya panggil link berterabur. Huruf dan nombor tu berterabur. Tiba-tiba je. Kita pun tak boleh nak sebut huruf tu. Kita tak boleh nak baca. Kan? Awak tengok pada line biru tu, dia berterabur. Susunan tu tak betul. Susunan tu tidak menggambarkan satu perkataan. Itu saya panggil link berterabur. Itulah link daripada scammer. Kan saya dah pesan, jangan tekan link, jangan tekan sebarang link. Yang awak boleh tekan hanya darling sahaja. Itu pun kalau dah kahwin. Okey. Mandi swimming pool dengan Pak Mat. Anda bijak, anda selamat. Be smart, stay alert.